Baiklah, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mereview keyboard original dari Philips, yaitu tipe K214 atau K214. Ini keyboard original resmi dari Philips. Ada logo dari Philipsnya. Keyboard ini dapat dibeli di online shop. Kemarin saya beli keyboard ini di online shop seharga 150 ribuan. Keyboard ini kalau kita lihat ya, dari kotaknya desainnya sangat simple ya, stylish. Ada juga lampu LED-nya. Ada lampu LED-nya. Kita tidak tahu bisa diatur tidak warna lampu LED-nya atau cuman bisa dihidup matikan. Baiklah, kita coba buka. Di sini ada buku panduan dan kartu garansi dari Philips resmi. Ini ada keyboardnya cukup simple, cukup bagus ya. Tombol-tombolnya juga lumayan empuk ya, enak untuk mengerjakan tugas kuliah, kerja, bahkan main game juga enak sih. Di belakangnya juga ada penyangga ya, untuk kalau kita bermain game bisa kita gunakan untuk menyangga biar tangan kita tidak pegal ya. Ada lumayan sih. Kita coba bersihkan terlebih dahulu ya. Kita coba hidupkan bagaimana, apakah berfungsi dengan baik. Ini lampunya ya, wow, sangat menarik ya, sangat bagus kalau kita lihat. Kita coba atur lampunya. Ini untuk menghidupkan, untuk mematikan. Lampunya ini cuman bisa dihidup dan dimatikan ya, tidak bisa diroba warnanya, cuman bisa hidup dan dimatikan. Kita coba dalam keadaan gelap ya, bagaimana lampunya. Kita coba matikan lampunya dulu. Lumayan terang. Kalau untuk bermain malam hari, wow, keren ya. Kalau digunakan di tempat gelap, sangat bercahaya. Kalau menurut gua sih, ini enak sih untuk dibuat bermain game, untuk mengerjakan tugas kuliah. Tombolnya juga sangat empuk. Lumayan sih, dengan harga 150 ribuan dapat keyboard original brand terkenal Philips dengan lampu LED dan tombol-tombol empuk tanpa suara ya, senyap sekali ya kalau kita lagi mengetik tugas sekolah, kuliah ya. Baiklah, itulah review dari Philips K214. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.